kita fokus kembali di game yang ketiga. Dua angka kemenangan untuk tim bola voli Furku. Lepas servis Arini, satu resinya Rita, satu Depa, empat area Dila. Tembut. Off, off. Pindah poin, satu angka perdana. 1-0, 1-0. Kuasai bola siapa dia kalau bukan Dimas, angkat tinggi lepas sudah satu resinya Nabi, satu umpatan Dimas boleh tata apa yang terjadi, satu defense, satu serangan dibangun, inilah dia masih dapat diselamatkan, satu penempatan melawan Dimas boleh Rere, satu pukulan 3 meter cukup sempurna hanya buat Andila, ternyata ternyata masuk, menambah angka 2-0, dua angka memimpin untuk tim Blok Poli Jajak Seleksi. Luar biasa satu penempatan melakukan Faida. Ternyata ternyata satu penempatan memanfaatkan celah kosong sehingga pindah poin untuk tim Furku. 2-1. Satu angka memimpin. Kuasai bola siapa dia kalau bukan Tata. Angkat tinggi. Lepas servisnya keras. Satu resep kurang sempurna. Satu Dimas penempatan dimanfaatkan. Nilai pelan tapi pasti. Masih dapat terbaca di dalam video satu. Satu sampai keretan amal tapi apa daya ternyata pelanggaran salah satu pemain dari tim Blok Voli Jajak Seleksi sehingga pindah poin angka untuk tim Furku. 2-0. Masih ada tata kali ini Dimas sibil bundar angkat tinggi lepas keras satu resep dilakukan ini aja berebut bola di angka sama siapa teman takkan ada satu serangan bola Faida. Apa yang terjadi kita saksikan dia open spike masih dapat terbaca satu penyelamat Dimas dibangun ada satu back attack luar biasa dari tata. Lagi-lagi tata. 3-2, satu angka memimpin untuk Furku. Lepas sudah satu pasinya panis satu penempatan Dimas Dila. Brocol. Satu sampai datang Dila memporak-porandakan satu pertahanan dari tim Furku. Sehingga pindah poin angka 3 melawan Podo. Kedudukan imbang dengan 3 angka. Masih ada satu servis yang Deva, satu resinya luar biasa, satu penempatan Dimas oleh Faida apa yang terjadi? Ada satu penempatan Dimas pas Cici Omar tarik Renta. Masa Allah. Oh, 4-3, satu angka memimpin. Kuasai bola siapa dia lakukan Zahra angkat tinggi lepas sudah satu selendang plus satu defender mentahkan apa lagi-lagi salsa papat melawan Podo kuasai bola ada Dila konsentrasi sing ayu nih maksimal angkat tinggi ser lepas sudah servisnya Dila satu resinya Riri satu penempatan dimanfaat oleh Tirta lagi-lagi Tirta 5-4 satu angka tertinggal untuk Jajak Seleksi. Kuasai bola siapa dia tima-tima jedak jeduk angkat tinggi ser lepas sudah satu resiknya Dila ada Depa umpan dari Vanes apa yang terjadi satu Depa ternyata ternyata pelanggaran 5 angka sama siapa dia kalau bukan salsa nomor punggung dari Putri Jajak Seleksi konsentrasi tingkat tinggi dilakukan angkat tinggi ser macet resipnya finish satu penempatan amal ratakan gani 6-5 oke saya informasikan bagi para penonton yang membawa mobil dengan nomor polisi DK 1354 XKB mohon dibedakan sebentar saya informasikan kembali bagi para penonton yang membawa mobil dengan nomor polisi DK 1354 KB mohon dibedakan sebentar terima kasih kita fokus kembali ada satu slam blame Tirta ternyata poin angka 6-7 regone 15 sewu disedot nih pipi marek kempot rokoke lek karso tempe 7-6 kuasai bola siapa dia kalau bukan Tata Amel lepas servisnya ada satu apa yang terjadi gagal diselamatkan satu resip kurang sempurna pitu-pitu podo
Masih ada Amel lepas servis, Amel satu resinya rintan, ada satu Deva umpatannya rintan, satu ceblak bola ternyata poin untuk Jajak Selesen Wolup itu. Ngombe disik, ngombe disik, ngombe disik. Kemeng. Pertandingan dengan kedudukan skor Wolup itu lepas servis satu resinya rintan, satu penonton quick ball, satu Deva terempatan, satu Deva umpatannya peketek dibeli Dila. Ternyata oh ternyata poin didapatkan. Pitu Songo dua angka memimpin untuk tim bola voli Jajak Selesen. Masih kuasai bola siapa dia kalau bukan Rintan, tiba timang si kulit putar lepas servis Rintan satu resinya Nafis, ada satu jarak berapa Tirta, Tirta satu spek cuek dilang oleh Tirta menambah angka Wolu Songo 8 angka untuk tim bola voli Furku. Satu angka tertinggal kita saksikan bersama-sama. Ada Tirta kali ini konsentrasi dibangun oleh Tirta, apa yang terjadi, angkat tinggi lepas sudah satu resinya sahabatnya, satu bola gratis dari tangan Tata menambah angka Songo melawan Kodo. Kuasai bola tiba-tiba jedak jeduk goyok karaoke dilakukan Tirta pemain muda dan tim bola Furko. Satu resinya Rintan, satu Deva umpatannya Nimas, satu di Peter Mentada pindah, satu perempatan dimanfaat oleh Rir sampai yang terjadi masih dapat terbaca dari Putri Jajak Selesen. Ini ada satu serangan Vanes, ternyata oh ternyata oh ternyata keluar di luar 10 Songo. Timan-timan Sigli Bundar, siapa dia kalau bukan lepas sudah satu servisnya sudah dilakukan, ada satu penempatan belakang, ini ada satu serangan di bawah, ternyata apa yang terjadi, satu penempatan back attack, masih dapat diselamat selim nama satu defense-nya Nimas, ada Deva Umantaring Adila, ternyata oh ternyata masuk di 11 Songo. Masih ada Adi nomor punggung 7. Ancatan satu langkah ambil posisi lepas servis Adin, satu resinya Riris, tapi saya kurang sempurna sehingga menambah angka 12-9. Masih bola, masih ada Adin bergantian pemain dari kubu tim bola voli Jajak Selesen. Ada Bella nomor punggung 3. Wasai bola siapa dia lepaskan Adin, angkat tinggi lepas servisnya satu resinya Nafis, ada Nancy Slim 11-1, apa yang terjadi gagal diselamatkan, pindah poin untuk tim Furku 12-10. Dua angka tertinggal untuk tim bola voli Furku. Wasai bola siapa dia lepaskan Riris, angkat tinggi lepas servisnya Riris, satu resinnya Adin, satu Deva umpan tarik Nimas, satu defender mentang api daya apa daya gagal diselamat oleh Tata 13-10. Masih kuasai bola, ada Nimas konsentrasi angkat tinggi lepas sudah satu resinya Riris luar biasa, satu umpatan quick ball Tata, satu penempatan dilalui Tata menambah angka 11-13. Dua angka tertinggal untuk tim bola voli Furku. Masih ada Tata konsentrasi tingkat demo dilakukan lepas servis Tata, satu resinya Adin, ada Deva umpan dari membuat Adila, apa yang terjadi, satu Deva termata selim jam pelan masih dapat dialog, apa yang terjadi, satu penempatan bola dari Putri Jajak Selesen sehingga menambah angka 14-11. Kuasai bola kali ini ada Deva center dari tim bola voli Jajak Selesen, konsentrasi siapa yang dituju lepas sudah satu resinya Riris, ada pindah umpan dari dimana oleh Amal, krakap 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 ratakan goni 15-11. 4 angka memimpin untuk tim bola voli Jajak Selesen. Lepas sudah satu pasinya Riris, ada Nancy Omadrela Feda, tembus 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 tembus, pindah poin untuk tim Furku Banyuwangi 12-15. 3 angka tertinggal, apakah bisa mengejar ketertinggalan angka. Masih ada Nancy kali ini center dari tim bola voli Furku, lepas servis Nancy, apa yang terjadi, ternyata kurang kontrol sehingga pindah poin angka 16-19, terjadi technical timeout yang kedua. Kuasai bola siapa dia kalau bukan Dila, ada satu resi kurang sempurna dari tangan Amel sehingga menambah angka 17-12. Masih ada Dila timan-timan si Gliputer, siapa yang dituju dengan satu servis ya Dila, lepas sudah apa yang terjadi, masa Allah terlalu rendah satu servis ya Dila sehingga bila poin untuk tim Furku 13-17.
4 angka tertinggal. Masih ada Vida kali ini angka tinggi lepas servisnya Vida, satu resip dilakukan, satu penempat lomba bela. Masih dapat termentangkan dengan Nafis, ada satu serangan quick goal. Rupa-rupanya toss out. 14-17. Ayo, ayo. Fase bela masih ada Vida nomor punggung 6. Putih dari tim bola balik forward panjang, siapa yang ditujukan satu servisnya Vida. Lepas keras satu resetnya nama Nima, satu penempat terima Reitan, satu defender mata, satu penempat no. Apa yang terjadi, gagal dia lalu putri jajak selesai, satu sepetan Riris menambah angka 15-17. Lepas servis Avenda, satu resetnya Dila, ada satu depan penempatan di mana Adin. Apa yang terjadi, ternyata dalam hati Adin berkata, tubuh kawat bakuli jenis Kateri, kerja saya semangat gawe bayar BRI. Mekar, mekar kuwakil. Satu defense apa yang terjadi, ternyata oh ternyata poin untuk tim bola voli jajak selesai songolas melawan limolas. Empat angka memimpin. Kuasai bola, siapa dia akan lakukan bela. Pemain muda dari tim bola voli jajak selesai. Angkat tinggi lepas, sudah servisnya satu resiknya Nafis, lednya pelan. Apa yang terjadi, mampu termatakan, ada satu perempatan peket yang boleh dilah. Teman-teman bola, apa yang terjadi, masih dapat diselamat, lednya amal. Masih dapat terbaca, ada satu serang dibangcong. Mama masuk di 25. Kuasa di bola tema-tema sini tidak ada bela. Lepas servis bela, satu resinya pindah, ada satu penempatan bola pada Tirta. Satu spek cukup tenang dilakukan oleh Tirta, menambah angka 16-20. Lepas servisnya Amel, ada satu resip dilalui oleh Adin, ada satu penempatan Nima, satu defender matahkan, ada satu serangan di paun. Apa yang terjadi, open spot Riris luar biasa, rupa-rupanya menambah angka 17-20. Sayang seribu, saya terlalu rendah, satu servisnya Amel, sehingga bila poin untuk tim cacat selesai 2-1 melawan Pitula. Kuasai bola, siapa dia, ada Ritang, satu resip dilakukan, ada satu penempatan umpan pada Tirta pelan, tapi pasti ternyata masuk deh. Walulah selikur, tiga angka tertinggal. Kuasai bola tim-tim masih belum benar, siapa dia akan lakukan Tirta. Lepas servisnya Tirta, satu ternyata keluar di luar, terlalu jauh meninggalkan area pertandingan, sehingga menambah angka 2-2 melawan 18. Kali ini ada Adi nomor 7, lepas servisnya Adin, ada satu resinya Riris, ada satu penempat di balik Altata, satu defense-nya Bila luar biasa, satu defense serangan di balik Dila, satu cuplak dua, ternyata satu penempatan luar biasa. 23-18. 5 angka memimpin. Masih ada Adin kali ini, apa yang terjadi dengan satu servisnya Adin, konsentrasi tingkat timun, lepas servisnya Adin, satu resin kurang sempurna, sehingga menambah angka 24-18. Last one dikit yang ketiga untuk tim Blokoli Jojak Flexer. Masih ada Adi, konsentrasi angkat tinggi, ser melambung indah, masa Allah. Oh, pindah poin untuk tim Forko 19-24. Pasai bola dari Riris kali ini, siapa yang dituju, kita selesai lepas servisnya Riris. Satu resip kurang sempurna dengan Rintang. 20-24. Rompulo Patlikor diminta tembok untuk tim jajak seleksi. Mari kita fokus kembali ke area pertandingan. Masih ada Riris lakukan sir. Lepas sudah resipnya bila kurang sempurna, ada satu penempatan beli Nima. Apa yang terjadi, satu defense Riris luar biasa, ada satu lensi umpan daripada Vida, satu jublak belemas, dapat apa yang terjadi, gagal diselamatkan. Bola datang Vida, sehingga menambah angka 21-24. 3 angka tertinggal, apakah bisa mengejar ke tertinggalan angka? Ada tim-tim kali ada Riris, konsentrasi siapa yang dituju dengan satu servisnya, lepas sudah resipnya Nadila luar biasa, ada Deva umpan tarik di malen Nimas, satu defense luar biasa oleh Tamel, ada satu Nancy umpan tarik belum pernah tata pelan, tapi pasti Mas dapat terbaca oleh serangan bahasa open space bagi Tila. Apa yang terjadi, Mas dapat dibalon dari belakang, dia tidak
satu gerak tipu bilang oleh Feida menambah angka 22 melawan 24. Tertinggal 2 angka untuk belakang oleh Fotko. Terpaut cukup tipis, kita saksikan bersama-sama masih ada Riris di mati Mas Julid Bundar. Siapa yang dituju 21 servisnya Riris? Lepas servisnya Riris, satu rejitnya Rintang, ada satu slip yang pelan, 1-2-3 dan game point. Rupa-rupanya di game yang ketiga dimenangkan untuk tim belakang oleh Jajang Selection. Saya informasikan bagi para penonton, jika Anda ingin menyaksikan pertandingan ulang pada malam hari